malam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matoli Uluda Drosa, yang saya hormati segenap dewan juri dan Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Matoli Uluda Drosa, serta tak lupa kawan-kawanku dari kelas 10 sampai 12 yang saya sayangi. Saya perwakilan dari kelas 11 MIA 2 akan bertausiah sedikit tentang gerah maksiat. Sobat MH, ada yang tahu gak apa itu gerah maksiat? Gerah maksiat adalah tidak sudi lagi, tidak mau lagi melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, yakni perbuatan dosa. Kita harus tahu bahwa balasan berbuat maksiat tidak hanya mendapat dosa saja, melainkan dapat membuat hati kita tertutup oleh noda. Hati yang bersih akan mendekatkan kita dengan Allah, sedangkan hati yang kotor akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Meninggalkan maksiat tidaklah mudah. Akan ada banyak halangan di tengah jalan karena setan akan mengganggu manusia sampai hari kelak tiba. Namun Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, karena sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Bagaimana sih cara kita meninggalkan maksiat? Ada yang tahu tidak? Dengan cara ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat sobat, hidup satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Saya yakin pasti mereka yang berbuat maksiat ada keinginan di dalam hati mereka untuk meninggalkan maksiat. Jika ada kesempatan tersebut, maka ambillah, jangan ragu, karena siapa tahu itu adalah jalan terakhir yang diberikan Allah kepada kita sebelum kita dipanggil ke hadapan Allah. Wallahu a'lam, innallaha ma'ana. Wassalamualaikum wa